Ketuan. Tapi sama. Sama. Hey, apa khabar Squad Ombak Petang ataupun lebih dikenali sebagai SOP. Anda bersama saya, DJ Ombak Petang. DJ paling petang kat dunia. Tak ada siapa yang lagi sore daripada aku. Okay. Ceritanya, sebelah aku ni. B.O.B. Bob. Okay, kita explain . Okay, sekarang ni kita nak layan lagu Pay Me Twice daripada Datuk Mau. Datuk Mau? Datuk Mau. Datuk Harimau ke? Datuk Mau. Sekejap. Lagu ni kita dah dengar kat RTB. Kita pernah dengar sekali. Kita dengar kat RTB. Layan gila. Masa tu dia cakap lagu ni baru akan keluar. Tapi tak keluar-keluar lama gila. Sama macam lagu Nobi Monster bila nak keluar. Betul. Jangan sidai kami. Jangan sidai . Kita orang bukan ampayan. Dia cakap cibai ke? Cibai je kita orang faham. Lain semua tak faham. Tapi apa, Banhuat kan? Banhuat lah. Kalau video mesti best tu. Local dish. Datuk Mau Cina. Tengok video lah. Local DC. Alah. Pastikan tak penuh. Mana dia punya ni? Ada ni . Credit. Asal kena copyright? Bukan dia orang punya lagu. Kenapa kena copyright tu? Produced by Suat CJ. Beat dia sedap gila. Dia ada bunyi ten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 . Aku bukan Suat CJ, aku tak boleh buat. Tapi itulah cerita dia. Sambung. Sambung. Tapi lagu ni live gila babi. Betul. Live lagi feel lah. Apa Mak Salih selalu pakai cross tu, dia pakai apa, Buddha. Buddha punya loket. Siapa tadi? Tiger. Bukan Tiger. Tiger. Aduh. Shout out to Tiger. Orang Pinang minum Tiger. Tak tahu. Suara JB kan. Tak tahu lah. Aku bukan pakar ni . Alkohol lah. All them whack chinas. I don't cantik .
projector kan. Def Jam record. Oh. Sheesh. Dato' Umar, Def Jam, let's go. Damn. Damn, son, where you find this? Banyak sedap. Aku best lah. Ha, kita dah dengar live, kita dah tahu best. So, kita akan komen sikit dekat dia punya music video lah. Kau cakap lah. Music video dia ni, effort lah orang cakap kan. Dan nice lah. Diorang ni bukannya apa artis yang popular pun kan. Macam diorang ni orang kata daripada bawah lah, dapat hasil dalam music video yang macam ni memang organik lah. Organik lah. Nice lah. Music video dia effort lah kan. Banhuat kalau buat music video mesti ada apa. Dia ada something lah. Mesti ada konsep. Mesti ada estetik kan. Betul. And lagu kita dah cakap, lagu ni memang best gila. Dia punya beat tu Neneng pada punya energy. Tapi to be honest, aku rasa live lagi best tu. Live dia punya live, aku tak tahu ada punya energy tu. Datuk Mau ni aku rasa energy dia kau tak boleh rasa dekat music video lah kot. Memang kau boleh rasa music video dia lawa, tapi energy dia tu lagi menonjol dekat ni lah, dekat live show kan. Sebab aku pun masa hari tu baru first time aku tengok live show dia kan. Korang mungkin dah tengok banyak kali, aku tak tahu kan. Tapi Sabar. Masa aku tengok show dia tu, aku memang apa, memang ni lah, memang basah. Memang best lah. Lagu dia best. Lirik dia pun korang cakap korang ajar. Semua orang dikutuk dia paling best. Korang semua sampah. Wack Cina. Wack Cina. Saya cakap.